Bang, bang. 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 Ya, lubang landa gimana? Nah, di sini lubang landa ini. Cuma harus kita tar kalau udah selesai, di situ selesai semua nanti belum masalah. Tapi tanah semua dalam. Tanah ya. Tanah semua. Iya, nanti kita ngambil tanah lagi supaya lebih banyak. Kan kalau di jadi kan tanda desa yang kurang nanti. Nah, itu udah kita masuk desa. Ya, sampai lagi buat. Itu lubang landa yang itu. Allah, 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 All
لكم أنكم أحسنوا عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saya tidak pernah tinggal di sahabat saya di sini. Di saat orang lain
maka hari Minggu sebelum almarhum meninggal, dia telepon saya, Kiai Mandrakin, di mana Mabim? Puasa hari apa, Senin atau Selasa? Selasa itu. Hari Minggu, malam Minggu datang ke Majlis Mustofa dengan Pak Ahli Masjid setiap bulan Ramadan. Sampina warahmat. Almarhum orang baik yang saya kenal. Mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh. Dan bin Ja'far As-Sakaw yang beliau diberi rezeki oleh Allah. Tidak semuanya orang diberi rezeki seperti beliau. Ini pertanda orang baik wafat di bulan yang baik, disampaikan oleh Sayyidina Maulana Muhammad, man mata fi syahri Ramadan mata jahida, siapa orang yang wafat di bulan Ramadan, kalau dia wafat, wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid. Saudara-saudara, di malamnya beliau sholat tarawih, selain itu tilawah Al-Quran, sholat subuh, menikmukan pagi-paginya dengan berpikir munajat. Setelah selesai sholat duha, beliau wafat dalam keadaan ridha Allah. Ridha Allah, saya bersaksi ayo al-ikhwan bahwa beliau ini orang baik. Orang baik, saya kenal bulan tahun dengan beliau. Lawallahi, belum pernah saya melihat di dalam pertandingan Habib Hasan beliau cukur. Tidak pernah ayo ada kuat. Ini ada diri pada diri Habib Hasan. Saya kalau duduk dengan beliau sampai subuh, kalau sudah bicara awliya, cerita awliya, cerita salihi, tidak ada namanya cemberut, tidak ada namanya mukati, ada gendang di hati, tidak ada yang sampai ke ulama-ulama kita tadi. Selalu tersenyum, dan yang dilakukan oleh beliau dakwah-dakwah di tempat-tempat yang mohon-mohon maaf, ulama-ulama atau penceramah seperti saya tidak mampu. Saudara tahu kuncinya, saudara. Sayyiduna wa maulana Muhammad. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para baik, para orang tua kita, kita doain semuanya panjang umur. Amin. Berbahagia. Amin. Hadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dan minta para sedar tidak berpanjang lebar. Saya mengucapkan mewakili daripada keluarga besar almarhum kepada Allah wa sadana hada ila wa kami pasang juga para sedar mengucapkan jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada seluruh para alim ulama, para habaib, orang-orang tua kita yang menempatkan waktunya dari kemarin pagi sampai saat ini. Takziah begitu banyak para habaib dan juga menyolat dari beliau. Kita doakan para habaib guru kita, para ulama, para asyarakat dijaga oleh Allah. Tentang dakwah kepada saya, tapi di tengah-tengah pembicaraan
Beliau berkata kepada saya, ya Habibullah, sekarang awal Ramadan, waktu itu malam Selasa sebelum saya berangkat ke ngajar di Kalibata. Ya Allah, ini sekarang awal Ramadan. Saya mohon maaf, tahu ada salah kepada antum. Kemudian, tolong, kalau saya tidak ada, kalau saya pulang ke Alhamdulillah, tolong dibimbing saya punya anak, Atas Abdullah. Kenapa Abdullah? Atas Abdullah, juga yang satu lagi Ali. Tolong bimbing anak saya, ajak dia ke taklim-taklim itu. Ajak dia bisa kenalkan kepada jamaah dari seluruh Mustafa dan yang lainnya. Hari ini saya buktikan dan saya bawa, saya tunaikan amanah itu, saya kenalkan. Hari ini anak guru itu, anaknya guru adalah guru. Kita doakan mudah-mudahan dia menjadi anak-anak yang saleh. Perjuangkan, terus kembangkan, biar semuanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah berat sebenarnya. Saya pikul amanat ini, tapi saya tanya pada antum-antum semuanya, kira-kira kita meneruskan dan baginda perjuangan Habib Hasan? Yeah.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سما بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dijadikan daripada kuburnya
bersama baginda Nabi Muhammad. Beliau sekarang sudah nikmat bersama Rasulullah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pecinta muhibbin daripada Majelis Ta'lim Nurul Mustafa dan seluruh umat muslimin wal muslimat di mana saja berada, yang mendoakan, mentahlilkan dan juga mensolatkan gaib, yang mana alhamdulillah semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Hadirin, kami dari keluarga besar almarhum Adailallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan Nurul Mustafa menginformasikan apabila ada utang piutang yang mana kepada guru kami tercinta Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, bisa langsung menghubungi daripada keluarga besar beliau kepada saya, kepada Habib Qasim, atau kepada istri beliau Syarifah Mosna, atau kepada murid-murid beliau Ustaz Zainal, Ustaz Muhyiddin dan semuanya. Hadirin, sekali lagi apabila ada utang piutang boleh diselesaikan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang sah. Kemudian yang selanjutnya menginformasikan untuk pembacaan tahlil sore hari ini, yaitu buka bersama di kediaman beliau, dan memang ini adalah niat beliau mengundang daripada antum-antum semuanya untuk hadir, yaitu buka bersama di rumah beliau di Tanah Baru Depok. Dan esok hari juga ini pun niat beliau, yang mana beliau ingin datang kepada pondok pesantren kami Nurul Mustafa II di Cipotat Sawah Baru Tangerang Selatan, yaitu berbuka puasa berjamaah sekarang dan esok, sekarang di Tanah Baru dan besok di pondok pesantren Nurul Mustafa II. Kemudian dan untuk khatam sekaligus haul jaddatana, yaitu Syarifah Abah Maryam binti Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Abbas, yaitu bertepat memang hari Sabtu, ya, hari Sabtu di Masjid Nurul Mustafa Center. Buka bersama juga, tolong diinformasikan kepada semuanya. Itu saja informasi dari kami keluarga besar. Semoga semua yang diberikan untuk Al-Fakir dan juga keluarga besar Nurul Mustafa, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan guru kita tercinta Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dijauhkan daripada umrah min ubalin nirab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa rahmatukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.